ini kita akan praktek membuat donat. Nah, di satu wadah ini terdapat banyak sekali mikroorganisme yang bisa membantu donat untuk bisa mengembang. Dan mikroorganisme ini disebutnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang akan mengubah gula dalam tepung menjadi CO2 dan juga alkohol sehingga donatnya bisa mengembang. Jadi, selamat membuat produk-produk bioteknologi. Ini salah satunya yang bisa kalian buat di rumah. Caranya gampang, bahannya mudah didapat, dan juga rasanya insya Allah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.